Demonstrasi menuntut transparansi hasil pleno pemilu di Tambrau Sorong berujung ricuh. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Demonstrasi dari massa pendukung caleg dan partai politik di Kabupaten Tambrau berujung ricuh. Mereka menuntut agar Bawaslu Papua Barat Daya lebih transparan dengan hasil pleno pemilihan umum pada Dapil Tambrau dan Maibrat. Polisi yang tiba di lokasi kerusuhan berusaha menenangkan dan meminta agar bisa bubar dengan tertib. Polisi juga sempat menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator. Saat ini kondisi di Kabupaten Tambrau sudah kembali kondusif. Komisi